Pemirsa, Ikatan Wartawan Peliputan Kota atau IWAKO Jambi menggelar agenda rutin tahunan IWAKO Peduli dan Berbagi Kasih di tahun 2023 pada Minggu 16 April 2023. Sejumlah bantuan sembako dan uang tunai pun disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Jambi. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, IWAKO Jambi kembali menggelar kegiatan peduli dan berbagi kasih di tahun 2023 yang sudah menjadi agenda rutin tahunan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat di beberapa titik di Kota Jambi. Ada total 30 paket sembako serta uang tunai yang diserahkan kepada penerima bantuan, di mana penerima merupakan masyarakat yang tergolong kaum duafa dan tidak pernah mendapatkan bantuan. Kegiatan ini juga didampingi oleh Kadis Kominfo Kota Jambi Abu Bakar dan diikuti oleh Ketua Penyelenggara IWAKO Peduli dan Berbagi Kasih serta anggota IWAKO Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Abu Bakar mengatakan bahwa kegiatan rutin ini bertujuan untuk membantu kebutuhan bagi kaum duafa jelang Hari Raya Idul Fitri. Ia juga berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahun, agar masyarakat terutama yang tidak menerima bantuan sosial dapat terbantu. Alhamdulillah hari ini kami bersama teman-teman dari Ikatan Wartawan Liputan Kota Jambi, Diskominfo Kota Jambi, melaksanakan kegiatan yang seperti tahun-tahun sebelumnya sudah kami laksanakan. Dan ini Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.